Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan tentang pembahasan materi ajar matematika kelas 5 untuk SD atau MI semester ke-1 atau ganjil, dan melanjutkannya dari pembahasan pecahan. Sudah penjumlahan ya, pengurangan, kemudian perkalian, dan sekarang adalah pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan kali ini kita akan bahas satu persatu dengan mengerjakan soal-soal. Baik, sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru dari Soal Bagus. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas pembelajarannya. Pembagian. Nah, pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, sebelum kita belajar tentang pembagiannya, operasi pembagiannya, nah sebelumnya kita akan belajar tentang kebalikan dari suatu bilangan pecahan. Nah, di sini sudah ada angka pecahan ya, 2/6. Nah, ketika kebalikan dari 2/6 itu adalah nih, tinggal dibalik aja nih. Ini pembilang, ini penyebut. Maka ketika dibalik, kebalikan dari pecahan 2/6 itu adalah 6/2 gitu ya. Sama juga dengan 5/9, kebalikan dari pecahan 5/9 adalah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut ya. 5/9. Berarti dibalik kebalikannya adalah 5/9/5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ya. Ini jadi 8/7. Ya. Kemudian 1/4 jadi 4/1. Oke, dilanjutkan. Nah, ini ada kebalikan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, 6 bilangan asli ini kebalikannya adalah 6 ini asalnya itu adalah 6/1 ya. 6/1, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Karena per 1 maka tidak usah ditulis. Nah, kebalikan dari 6 itu adalah kan tadi 1/6, berarti dari 6/1 jadi 1/6. Nah, ini kebalikannya. Kemudian 60 kebalikannya adalah 1/60. Juga untuk bilangan yang lain 15 kebalikannya adalah 1/15. Oke ya, paham ya. Selanjutnya kebalikan dari pecahan campuran. Sama untuk kebalikan dari pecahan campuran, maka pecahan campurannya kita harus rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, untuk yang 1/1/6 pecahan biasanya adalah 7/6. Maka kebalikan dari 7/6 adalah 6/7. Kemudian yang selanjutnya ada 3/2/7. Maka pecahan biasanya adalah 3 dikali 7 21. 21 ditambah 2 berarti 23/7. Maka kebalikannya adalah 7/23. Nah, baru kita ke pembagian pecahan ya. Oke, Soal Bagus anggap yang di atas sudah bisa ya, tentang kebalikan-kebalikan ya, kebalikan bilangan. Nah, selanjutnya adalah pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, seperti di awal tadi 8 itu 8/1 ya. Nah, untuk pengerjaan pembagian, karena tadi kan pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya, di awal tadi sudah dibahas, disebutkan bahkan. Nih, kita ulang. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Maka yang ini kita pun akan membalikan. Yang mana yang dibalikan? Nah, ini 8 masih tetap 8. Operasi tadinya pembagian, maka jadi kali. Nah, yang 1/4 itu kebalikannya. Jadi 4/1 sama dengan 32.
2. Ya, seperti itu ya. Kemudian 4 dibagi 4 jadi dikali 2 per 1 sama dengan 8. Paham ya? Ya, paham. Kemudian untuk pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, ini sama, cuma dibalik, pecahannya di depan dan 5 bilangan aslinya ada di belakang. Ini pembagi ya. Nah, 4/9, 4/9-nya tetap, 4/9-nya tetap. Pembagian jadi perkalian, 5 ini asalnya 5/1 ya. Berarti 1/5 sama dengan 4/45. Ya, seperti itu. Kemudian yang 4/7 juga sama, 4/7 asalnya pembagian jadi perkalian. Ini 3 itu adalah 3/1, maka jadi 1/3 sama dengan 4/21. Kemudian untuk selanjutnya pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran sendiri seperti perhitungan yang lainnya, maka pecahan campurannya dirubah ke bilangan atau pecahan biasa ya. Nah, ini 6, kita tulis di sini 6. Ini masih bagi ya, karena harus dirubah dulu supaya tidak pusing ya teman-teman. 2 dikali 3 itu 6, tambah 1 7, berarti 7/3 ya. Maka sama dengan perkaliannya adalah 6 dikali 3/7. Ini 6 langsung saja ya, karena 6 ini 6/1, jadi nggak usah ya. Oke, 6 dikali 3 ini 18/7. Ini 1 ya, 1 kali 7 nggak usah, 7 langsung tulis aja 7. Maka 18/7. Bisa disamak, bisa disederhanakan ya kalau seperti ini. Nah, ini jadi bilangan ya, yang mendekati di bilangan dikali berapa, bilangan dikali 7 yang mendekati angka 18. Kalau 1 kali 7 7, masih jauh. Kalau 2, 2 dikali 7 14 ya, 2 sisanya 4. Berarti 2 dikali 7 14. Untuk jadi 18 maka kurang 4 ya. 2 kali 7 14, 14 tambah 4. Nah, berarti pecahan sederhananya. Kemudian selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Sama seperti yang di atas, pecahan campuran dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, 1 dikali 6, 6, 6 ditambah 5 11. Jadi 11/6. Ini pembagian jadi kali, asalnya ini 2, 2/1 jadi 1/2 sama dengan 11 kali 1 11, 6 dikali 2 12 ya. Lanjut 4 kali 2 8, agak bawah dikit ya. Ini 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/2. Pembagian jadi kali 6, kebalikan dari 6 adalah 1/6 sama dengan 9 dikali 1 9, 2 dikali 6 12 sama dengan, bisa disederhanakan, maka sama-sama ini EPB nya 9 dan 12 berapa? 3 ya, karena 3 bisa, karena 9 bisa dibagi 3 dan 12 bisa dibagi 3. Oke, 9 dibagi 3 ini sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4. Maka jawabannya adalah 3/4. Selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, sama ketika ada pecahan campuran untuk dioperasikan, maka dibuat jadi pecahan biasa dulu. Nah, 2/1/5, kita langsung aja ya. 2/1/5 pecahan biasanya adalah 2 dikali 5 10, 10 tambah 1 11. 11/5 ini pembagian atau tanda bagi menjadi kali,
1 per 6 kebalikannya adalah 6 per 1 sama dengan 11 dikali 6 66, 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini bisa disederhanakan ya, bilangan berapa dikali 5 hasilnya mendekati 66. Kalau dikali 10, 10 dikali 5 50 ya, 11 55. Kalau 12, 12 dikali 5 70 kelebihan, berarti 11 ya, dapat 11 dikali 5 55 ya, 11 sebentar. Oh maaf, ini tadi ya 11, 12 masih bisa ya. Ini 2 nih, 12 dikali 5, 5 kali 2 10, 1 5 60 tuh ya. Berarti ini 12 ya. Oke, diralat ya. Mohon maaf. Ini jadi 12. Oke. Ini 12. 12 dikali 5 60, sisanya 6. Bentar ya. Kalau 13 bisa nggak nih? 13 dikali 5, 5 kali 3 15, 5 kali 1 5 tambah 1 ya, 5 kali 3 15, 5 bawah 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6. Oh, ada yang lebih dekat, yaitu 13 ya teman-teman. Berarti ini 13. Oh maaf nih, ada lagi. Berarti ini 13. 13 dikali 5 itu 65, ditambah 1 ya, jadi 66. Maka pecahan sederhananya adalah 13 1/5. Oke ya. Oke. Kemudian nomor 2, 414 1/5 diubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 5 20, 20 ditambah 1 21. 21/5 tanda bagi menjadi kali, 1/3 kebalikannya adalah 3/1 sama dengan ini 63 ya. 21 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 20 60, 3 kali 1 3, 63 per 5. Nah, baru ini 12 ya tadi. Ketika ini kita akan sederhanakan atau perkecil ya. Berarti ini 12. Tadi sudah dapat nih. 12 dikali 5 itu 60. Sisanya 3, berarti 12 3/5. Satu lagi, 2 5/8 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8 16, 16 tambah 5 21. 21/8 tanda bagi menjadi kali, 2/3 kebalikannya adalah 3/2 sama dengan 21 dikali 3. Masih sama ya, 21 bagi 3 juga ya, kali 3 juga. Iya, 21 kali 3 63 per 8 kali 2 16 sama dengan, nah ini berapa, angka berapa dikali 16 mendekati 63 berapa? Kalau dikali 5 80 ya, dikali 4, coba kali 4 16 dikali 4, 4 kali 6 24, bawah 2 4 kali 1 4 tambah 2 6 kebanyakan 64. Berarti dapat 3, 16 dikali 3 ya, 3 kali 6 18, bawah 1 3 kali 1 3 tambah 1 4. Berarti di sini dapat 3, ini 16, sisanya 63 dikurang 648, 13 dikurang 85, 5 dikurang 41 15, berarti 3 15/16. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Seperti biasanya, ketika menemukan pecahan campuran maka kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, langsung saja. 4 dikali 5, 4 1/5 ya,
4 dikali 5 20 tambah 1 21. 21 per 5. Ini masih bagi ya, karena masih di kepecahan biasa dulu. 2 dikali 4 ini dapat 8 tambah 1 9. 9 per 4 sama dengan 21 per 5 dikali kebalikan dari 9. Nah, ini tanda bagi jadi tanda kali. 21 9 per 4 dibalikin menjadi kebalikannya menjadi 4 per 9 sama dengan 21 dikali 4 84. 5 dikali 9 45 ya, disederhanakan menjadi 84 dikali berapa? Ini 45 dengan angka berapa untuk mendekati 84? Iya, kalau dikali 2 90 dapat 1 ya, cukup dapat 1. 1 dikali 45 sisanya 84 dikurang 45 14 ke 5 9 7 4 3 39. Berarti jawabannya adalah 1 39 per 45 sederhananya. Oke, selanjutnya supaya lebih menghemat waktu, ini dilewat saja ya, sama soalnya seperti ini semuanya sama. Kemudian perkalian pembagian dengan pecahan. Nah, ini ada 3 sekaligus operasi ya. Ada 2 ya, kali dan pembagian. Nah, ini untuk perkalian ya biasa ya, untuk pembagian baru dirubah. Kita langsung saja 1 dikali 4 ditulis lagi ya. 1 dikali 4 1 per 4 dikali 2 per 5. Ini tanda bagi, tanda bagi nih dijadikan kali, dan 5 per 6 kebalikannya adalah 6 per 5. Maka langsung dikalikan. 1 dikali 2 2, 2 dikali 6 12, 4 dikali 5 20, 20 dikali 5 100. Nah, maka 12 per 100 bisa disederhanakan, bisa. Nah, dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Oh, katanya sulit. Bagi 2-nya dulu. Nah, enggak apa-apa, bagi 2. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Boleh ya, enggak apa-apa. 12 dibagi 2 dapat 6. Ya, 100 dibagi 2 dapat 50. Tuh ya. Oh, masih bisa dibagi 2, masih bisa disederhanakan. Boleh. Sederhanakan lagi. Dibagi 2 lagi. Ya, 6 dibagi 2 dapat 3. 50 dibagi 2 dapat 25. Masih bisa disederhanakan? Ya, habis ya, sudah enggak bisa. Udah mentok, ya. Ya, itu ya. Kalau misalkan kesulitan untuk menyederhanakan, maka boleh dibagi. Ya, gitu ya. Selanjutnya soal cerita pembagian pecahan. Ini di kelas Siti dan teman-teman, di kelas Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 2 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kg, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Oke, berarti ini 18 kg. Ya, 18 kg dibagi 2 1/4. 2 1/4 kilogram. Langsung saja 18 dibagi 2 1/4 sama dengan 18, tanda bagi menjadi kali. Bentar dulu. Ini dirubah dulu ya. Dirubah dulu, 18 dikali 2 dikali lagi. 18 dibagi 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9 per 4 sama dengan 18 dikali, nah baru 4 per 9 sama dengan 18 dikali 4 40, 72 ya. 72 per 9 sama dengan 72 dibagi 9 adalah 8. 8 kali 9 72. Maka berapa kali adonan yang dapat mereka buat? 8 kali. Ya,
Oke, sampai di sini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.